Ya, terima kasih Shu dan Nazira. Jadi saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum kepada semua pendengar, tak kira di mana juga anda berada lah. Jadi orang kata tak, saya rasa tak lambat lagi untuk saya mengucapkan Selamat Hari Raya lah kepada pendengar-pendengar setia, pendengar setia Radio Bernama lah. Jadi saya nak imbas balik 5 tahun yang lepas, bagaimana saya memulakan, orang kata terjebak, orang kata, bukan terjebak lah, terjebak perkataan yang ni ya. Macam mana saya boleh menceburi dunia, orang kata dunia bisnes ni, yang mana saya sebenarnya tak ada kena-mengena dalam perubatan. Tetapi orang kata saya seorang engineer lah, 17 tahun kerja sebagai engineer. Dan macam mana nampak sekarang, macam mana Rizal nampak sekarang, badan saya 5 tahun lepas pun lebih kurang macam ni juga. Dan masalah badan orang yang berat badan macam saya ni, Rizal, bila iaitu berat badan saya 95 kg lah. Dan bila berjalan pada masa tu, berjalan selalu kalau kita berjalan sakit kaki, terutamanya di tapak kaki dan di belakang betis. Masa tu urat-urat bersimpul di belakang betis tu memang mengganggu lah. Orang kata saya yang rajin pun dah jadi malas. Bukan sebab malas, sebab bersikap malas, tetapi pergerakan kita yang sakit tu menyebabkan kita rasa malas. Kalau macam contoh kata nak pergi shopping, isteri saya ajak pergi shopping pun saya mengelak-ngelak lah. Malas nak pergi. Kalau pergi pun nak cari tempat duduk dan nak cepat balik kan. Kalau balik pun, balik ke rumah pun nak suruh isteri picit, anak-anak picit. Ini masalah yang berlaku pada saya, dan saya rasa ramai orang yang mengalami masalah yang sama lah. Dan ketika memandu, walaupun daripada Shah Alam balik ke Bangi, walaupun tak jauh mana, tetapi orang kata disebabkan kepenatan dan juga cepat penat. Jadi saya selalu tidur di stesen minyak ni sebelum balik, sebab kalau memandu juga berbahaya. Kalau dari satu, kalau balik ke kampung saya di Sungai Perak, mana saya teringat lagi 5 tahun lepas, mana ada stesen minyak arena saya berhenti buang air kecil. Ada masalah kencing tak lawas. Jadi saya sentiasa berdoa pada Allah SWT supaya memberi saya satu, orang kata, penyembuhan lah, terutamanya untuk kita beribadat. Dan Alhamdulillah satu hari kan, saya dapat satu formula lah, yang mana kakak saya kirim daripada United Kingdom, yang mana minyak terapi tu dia kata bagus. Jadi saya cuba pakai, sapu, Alhamdulillah dalam tempoh seminggu dah nampak perubahan. Dah nampak perubahan, kita rasa macam bertenaga. Dan dalam tempoh sebulan, saya dapati badan saya sangat bertenaga dan otak saya sangat kuat. Iaitu saya fikir satu benda yang orang kata boleh fikir, prestasi kerja saya meningkat kan, sebab badan sihat ni. Dia macam mana perubahan dia, kita nampak macam boleh angkat barang ke? Bukan, dari segi bila kita berjalan tak sakit kaki. Dah dapat perbezaan dia. Dan badan rasa cergas, bangun pagi pun rasa segar. Kemudian orang kata otak kita ni tak sempit, maksudnya kita boleh fikir benda yang jauh. Benda ni, jadi bos saya pun tengok macam ada perubahan kat saya, dan saya cuba bagi pada kawan-kawan pakai, saudara-saudara pakai kan. Apa yang dapati, semua respon yang bagus. Kemudian terdetik di hati saya, kenapa produk yang macam ni bagus kita tak ketengahkan. Dan saya membuat kajian, kenapa masa tu belum ada jenama, kenapa minyak bagus. Dan saya buat kajian melalui internet, yang mana kakak saya bagi information, yang mana dia ni sebenarnya minyak ni dia dapat dalam badan kita ada lebih kurang 100 trillion sel. 100 trillion sel, yang mana dalam sel tu dah kecil halus kan. Dan dalam sel sendiri, kita tahu dalam sel ada proton, ada elektron, positif. Yang mana dia ni membantu, berjaya membantu mengimbang semula cas-cas yang dalam positif negatif tadi. Dan seterusnya membantu, bila sel tu kuat kan, sel tu aktif, dia akan menyerap lebih banyak glukosa, lebih banyak makanan-makanan vitamin dan juga oksigen yang diperlukan oleh badan. Dan itu pasal yang sihat. Dan bermula daripada detik tu, saya cuba menjual.
Dan apa yang saya dapati 5 tahun lepas jual, orang kata jual di kaki-kaki 5, di walaupun saya bekerja sebagai engineer, tapi saya merendah diri jual di kaki 5 untuk mendapatkan feel, untuk mendapatkan satu, orang kata macam mana cara jual di masjid-masjid kan, dan selepas solat Jumaat saya jual. Dan saya dapati lepas sebulan selepas tu ada orang cari lagi. Dia kata, eh, minyak yang abang jual tu bagus lah, saya dah pakai macam ni, dah lega. Dan alhamdulillah, dan bermula daripada detik tu saya cuba membuat iklan kecil-kecilan, kan. Dan tengok respon bagus, alhamdulillah, sampai hari ni Magnetic Aura kini dah 5 tahun di pasaran dengan ratusan ribu, ribuan testimoni. Kepada anda yang berada di depan internet ketika ni, anda boleh type je dekat YouTube, type testimoni Magnetic Aura, nanti keluar ratusan, hampir 700 video testimoni lah, mereka yang dah menggunakan Magnetic Aura. Dan juga orang kata respon positif yang sangat bagus. Dan bermula di situ, hari ni alhamdulillah Magnetic Aura berada di lebih kurang 700 kedai-kedai jamu dan farmasi seluruh negara. Dan juga kita telah berarik arah daripada produk kepada pusat rawatan alternatif. Itu yang kita nak tahu tu, dah bila beralih arah ni, asal daripada produk dan terus ke pusat rawatan alternatif. Jadi mungkin Cik Ana ada tujuannya tersendiri, boleh dikongsikan bersama dengan pendengar kita. Pusat rawatan alternatif sebenarnya orang biasanya, kalau orang pakai tu, kita ada sekarang, kita ada produk iaitu lebih kurang 8 produk. Yang pertama sekali kita ada minyak terapi, kita ada minyak terapi Violet Blue yang mana saya export ke United Kingdom dan juga Singapura dan banyak negara lain. Kemudian kita ada kopi Magnetic Aura, kita ada madu Magnetic Aura, dan kita ada tempat dan kita ada antioksidan spray, dan yang terbaru kita ada air madu Magnetic Aura. Sebenarnya untuk mendapatkan kesan yang maksimum, kesan yang optimum, kita contohnya macam contohnya ada masalah asma. Okey, kalau ada masalah asma, kita ansurkan beberapa produk lah supaya mendapat kesan yang optimum. Dan orang kata kenapa saya buka alternatif, sebenarnya pusat rawatan alternatif ni kita memberi konsultansi, masa dia konsultansi kepada pesakit lah. Kadang-kadang masalah dia, orang kata macam Cik Adan ni selalu dengarkan radio tapi susah nak jumpa. Jadi bila saya buka pusat rawatan alternatif Jalan Teku Kacang yang menggabungkan rawatan kaedah tenaga aura, yang mana dan juga saya sendiri membuat urutan saraf Magnetic Aura. Jadi kepada mereka yang ada depan internet yang ada masalah saraf, anda perlu type di YouTube urutan saraf Magnetic Aura, nanti keluar puluhan video yang mana dah berjaya, contohnya yang tak boleh angkat tangan, yang tak boleh genggam tangan dengan izin Allah Ta'ala. Dan juga alhamdulillah saya telah Magnetic Aura telah bergabung dengan Sinar Pemata Solution, iaitu Ustaz Ali, yang mana sepatutnya Ustaz Ali dalam perjalanan, masih dalam perjalanan, yang mana Ustaz Ali membuat rawatan tentang masalah mata dan resdung. Masalah mata dan resdung. Jadi orang kata pergabungan antara pusat rawatan alternatif Magnetic Aura dan juga Sinar Permata ni cukup mantap. Kan, cukup mantap, kerana dia menggabungkan bukan saja orang kata rawatan herba, tapi juga dengan khazanah laut, iaitu khasiat mutiara, dan juga orang kata teknologi moden, iaitu magnetic treatment. Dan menyentuh sedikit tentang perkhidmatan pusat rawatan, macam Cik Ana kata tadi, ada aura dan sebagainya, teknik urutan tu bagaimana yang Magnetic Aura sendiri lakukan? Sebenarnya kalau cakap pasal urutan saraf, kita lebih menekankan iaitu melancarkan perjalanan darah dan membetulkan orang kata daripada luar. Masalah dia kadang-kadang kan, orang buat urutan ni kadang-kadang dia tak sampai ke dalam. Kadang-kadang contohnya tangan dia tu tak boleh angkat, selalunya tangan tak boleh angkat, tangan tak boleh genggam. Bila pergi kat tukang urut, tukang urut tujuan orang kata mana-mana tukang urut pun tujuan sebenarnya, tujuan urutan tu adalah melancar balik perjalanan darah dan membetul urat saraf. Tetapi kadang-kadang tangan kita ni tak sampai ke bahagian dalam, oleh itu kita perlukan bantuan, iaitu dengan cara menggunakan orang kata saya minyak Magnetic Aura, dan kita ada kombinasi dengan balm khas lah, yang kita ada balm khas, iaitu dia ni dapat membetulkan orang kata melancarkan perjalanan darah. Sebab apa? Dia boleh pergi ke
sampai ke tulang lah. Sampai ke jauh dengan orang kata keseimbangan cas tadi. Itu yang menyebabkan dia ni. Dan kita akan buat urutan juga di bahagian orang kata saraf tunjang. Itu paling penting. Kadang-kadang diorang urut ke tangan, sebenarnya yang berlaku masalah dekat saraf tunjang. Jadi kita akan urut juga dekat saraf tunjang, sebab ini orang kata kalau dalam komputer dipanggil motherboard lah. Jadi kat situ kita akan buat urutan supaya merangsang urat saraf di bahagian lain juga. Bagaimana agaknya, apakah urutnya ramai ke tidak kat situ? Mungkin kena tunggu ke, kena beratur ke? Sebenarnya buat masa sekarang, buat masa sekarang saya sendiri yang membuat urutan. Kadang-kadang orang cakap Cik Enan ni semua dia nak buat, itu dia nak buat ni. Tapi sebenarnya saya nak, orang kata saya juga ada melatih beberapa urutan, buat urutan. Tapi buat peringkat pemain saya sendiri. Biasa masalah apa? Biasa masalah yang tak boleh genggam tangan. Masalah tak boleh angkat tangan. Tak boleh angkat tangan ataupun masalah kaki dan kebas-kebas. Kebas-kebas. Bila cakap pasal kebas-kebas, orang kata kadang-kadang orang kita kata kebas tu biasalah. Umur dah tua memanglah kebas-kebas kan. Tapi sebenarnya kebas ni sangat bahaya. Dia dalam menunjukkan, kita menunjukkan perjalanan darah kita ada bermasalah. Dan bermula kadang-kadang mungkin disebabkan oleh kolesterol, tak buat check up apa semua. Dan apabila kita dah ada simptom, kita biarkan. Ramai kita tengok yang di luar sana, kawan-kawan kita, kadang-kadang pakcik-pakcik kita kan, yang mana hari tu makan kenduri elok je minggu lepas. Tapi lepas 2-3 dengan berita dia dah kena strok ataupun angin akmar. Benda tu datang secara ni. Tapi sebenarnya sebelum jadi berlakon begitu, dia mesti ada simptom dulu, kebas-kebas. Jadi kepada mereka yang ada kebas-kebas tangan, kebas-kebas kaki kan, jangan biarkan. Datang ke pusat rawatan kami untuk dapatkan khidmat nasihat dan sure-sure dan produk Magnetic Aura. Jadi type je dekat YouTube Magnetic Aura ataupun Magnetic Aura ataupun testimoni Magnetic Aura, nanti anda akan boleh lihat sendiri kesanan. Okey. Dan tadi Cik Ana ada menyentuh sedikit tentang air madu. Mungkin yes, ada yang nak tahu juga tentang kelebihan air madu ni, apa kandungannya dan juga manfaatnya kepada mereka yang minum air madu ni. Okey, jadi alhamdulillah Magnetic Aura bulan Ramadan, satu Ramadan yang baru-baru ni kita telah keluarkan air madu lah. Dia kita namakan air madu beralkali tanpa gula, 7 dalam 1. Yang ni pertama, yang pertama di Malaysia. Yang mana dia menggabungkan orang kata 7 ke apa 7. Yang pertama sekali dia ada madu asli tanpa gula. Sihat madu ni memang kita tak boleh petikaikan lagi lah. Hanya mana orang kata di seperti dalam Al-Quran Dan yang kedua zafaran, yang mana herba yang paling mahal sekali dalam dunia kan, pun ada dalam tu. Dan juga kita ada untuk ambil keberkatan, kita ada campurkan dengan air zam-zam. Dan juga ada bipolen, itu bipolen ni adalah sebahagian daripada madu juga lah. Dan air alkali, air alkali, dan juga diperkayakan dengan tenaga gelombang aura dan doa syifa. Dan orang kata dengan ramuan yang sebegitu hebat yang sebegitu padat hanya botol RM5 saja. Ini adalah produk yang termurah, kita minum macam begitu saja. Kita minum macam tu saja dan alhamdulillah orang kata terutamanya mereka yang mengalami masalah asid urik tinggi dalam badan asid urik tinggi yang menutralkan asid. Jadi air ni air alkali ni bersifat, air madu yang bersifat alkali ni dia dapat menutralkan asid dalam badan kita. Dapat orang kata menurunkan asid dan juga rawat kecuali untuk orang kecil manis kita tak galakkan lah. Boleh minum tapi sedikit. Untuk masalah-masalah lain kita syorkan minum 1 botol 1 hari selama 30 hari berturut-turut. Jadi tak mahal lah, baru RM5, 30 hari baru RM150 lah. Dan berkaitan dengan air bagi mereka, adakah ada pantang macam Cik Anang kata tadi, mereka yang kena kecil manis kan, tak digalakkan sangat, boleh minum tapi sedikit.
yang darah tinggi, yang mungkin ibu lepas bersalin dan sebagainya, adakah sesuai juga? Ya, betul. Betul. Ni? Memang sangat bersesuai. Sebab apa macam saya cakap termula tadi, sebenarnya kalau tengokkan air madu ni, dia penggabungan iaitu madu zafaran, air zam-zam, bipolen, air alkali. Dia perkaya dengan tenaga gelombang aura dan doa syifa ni. Saya ambil yang tenaga gelombang aura ni. Sebenarnya macam ya, tenaga gelombang aura ni dia dapat membantu menguatkan cas-cas dalam 100 trilion sel kita tadi. Yang mana 100 trilion sel tu, saya ada baca dalam satu statement, yang mana setiap 7 tahun dia akan 100 trilion tu diganti dengan sel-sel baru. Jadi untuk orang kata ni, kita untuk penggantian tu, sel-sel baru tu kita perlukan pemakanan dan sumber orang kata nutrien yang betul-betul sihat untuk mendapatkan sel-sel baru yang berkualiti tinggi. Yang ni Allah Ta'ala punya kerja lah. Okey, baik, kita akan sambung selepas ini, Cik. Ya, selepas ini sekali lagi bersama dengan Cik Adnan Abdul Wahab, pengasas Magnetic Aura. Terus bersama kami selepas 5 utama. Mungkin kita nak berbincang juga berkenaan dengan mata, dengan resedung. Jadi bersama dengan kami selepas ini dalam Santai iCast.